الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ وَبَعْدُ. Ayol jamaah, kita bersyukur Allah memberi karunia yang besar kepada kita, dan marilah kita terus menguatkan takwa kita kepada Allah, tentu saja dengan memaksimalkan semua peluang yang diberikan Allah untuk menunjukkan atau menampilkan diri kita sebagai muslim yang haqqah, mukmin yang haqqah, yang tentu saja ditandai dengan amaliat salihat yang kita lakukan. Dan kita berharap semua amal soleh kita itu adalah amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di antaranya adalah menjunjung tinggi pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus dipahami bahwa ketika kita bicara sunnah, kita tidak hanya bicara semua hal terkait ibadah mahdhah, tapi pernak-pernik kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, seni, olahraga, dan semuanya. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada hari ini kita berada di tanggal 13 Zulqa'dah. Insyaallah dalam beberapa masa ke depan kita akan menyaksikan pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan satu ibadah yang prestisius. Kita menyebut sebagai rukun Islam yang kelima. Dan saya perlu sampaikan, sebagai rukun Islam yang kelima ditegaskan bahwa ada kata man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kesanggupan. Di sini kata sanggup ini relatif, tidak ada batas minimalnya dan tidak ada batas maksimalnya. Ada satu ayat juga menjelaskan kata mastata'tum, semampumu, sesanggupmu. Jadi man istata'a ilaihi sabila, saya cenderung melihat ini harus diawali dengan adanya keluar biasaan tekad, niat. Pertama, niat memang mau melaksanakan ibadah haji itu dulu. Karena sebagai Islam atau sebagai muslim, pilar besar menjadi muslim itu kan lima: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dan tidak boleh kita menganggap bahwa kalau yang satu ini kayaknya saya enggak mungkin. Jadi kita tidak boleh bertitik tolak dari kesanggupan atau dari kemampuan kita dan menghentikan peran Allah di situ. Itu enggak boleh itu. Karena faktanya orang berangkat haji itu, kalau ketika ada satu ayat fa'azin bin nas bil hajj, ya azankan, serukan, kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, nanti kalian akan melihat orang datang dengan jalan kaki atau berkendaraan. Ini menunjukkan bahwa variasi kedatangan dari sisi pendekatan ekonominya, pendekatan fisik materinya, dan macam-macam itu memang berbeda-beda. Ada satu penjelasan hadis yang menjelaskan bahwa orang berangkat haji itu ada yang kena hebatnya dia punya duit, ada karena faktor jabatan, ada karena memang ingin traveling. Apalagi di zaman kita sekarang tidak ada yang harus dan kecuali kita akan merecord untuk kemudian sebagian mungkin diupload ke sosial medianya. Karena ini zaman di mana semua ibadah cenderung dilaporkan ke sosial media. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus pertama kita bangun. Pertama ini bahwa laksanakanlah ibadah haji, bangun dulu niatnya. Tapi masalahnya saya orang yang berpenghasilan gak sampai sejuta sebulan, Ustaz, gimana saya mau berniat? Disinilah persoalannya kita. Kita melupakan peran Allah dengan kekayaan yang dia miliki. Padahal faktanya tidak sedikit orang berangkat haji itu yang mereka tidak memiliki kesanggupan secara ekonomi, tapi mereka datang ke sana. Wah, sekarang kalau daftar Ustaz, oke lah saya berniat, saya daftar. Umur saya udah 60. Sumatera Utara ini paling cepat 20 tahun kemudian. Bagaimana itu belum tentu. Nah, ini penyakit lagi. Tahun ini saja ada orang yang berangkat haji usianya 119 tahun. Masih bisa tegak, masih bisa jalan, dengar dengan baik, melihat dengan baik, enggak ada masalah.
Ini kelemahan mendasar kita menjadi muslim sekarang, segala-galanya kita ukur dari kita. Ya, kita lupa bahwa sebenarnya kita punya Tuhan dan kita beragama karena kita percaya sama Allah. Dan kita akhirnya menjadi orang yang cenderung ini karena penyakit terlalu sering berada di ruang yang kita tidak dihubungkan dengan nilai-nilai agama, memahami atau mengira sesuatu itu hanya bisa dikerjakan dengan adanya ketersediaan material. Padahal tidak demikian. Sehat fisik belum tentu, banyak orang jauh lebih kaya dari kita, tapi jangankan berangkat, berniat saja belum. Banyak orang lebih sehat dari kita, belum kebayang sama dia berangkat haji. Sementara kita menyaksikan bahwa ibadah haji, apalagi pada saat wukuf, tidak bisa tidak, orang yang sudah enggak bisa duduk pun diantar wukuf ke Arafah. Ini menunjukkan bahwa haji ini urusan Allah, bukan urusan kita. Tidak sekali dua, saya ada, wah Ustaz dekat sama penguasa, tentunya kan bisa meminta supaya dipercepat. Saya bilang ini berangkat haji, ini bukan mau jalan-jalan. Kalau ini mau berangkat haji, biarkan Allah mengundangmu di waktu yang wajar dan di waktu yang tepat dia mengundangmu. Dan jangan pernah curiga sama Allah. Karena yang penting sekarang ini rawat niatmu. Ketika niatmu sudah benar, maka insya Allah nanti Allah akan melihat kesabaranmu dalam membangun niat ini. Itu yang harus kita pahami. Cobalah, apakah kita memang serius ingin berangkat haji? Kita ini kayak anak-anak kalau ditanya cita-cita. Apa cita-cita nak? Tentara. Apa yang sudah kau buat untuk itu? Enggak tahu deh. Apa cita-cita nak? Dokter. Apa yang sudah kau buat untuk akhirnya kau bisa jadi dokter? Enggak tahu deh. Sama kayak kita, pingin berangkat haji, pingin apa yang sudah kau buat? Tak ada. Minimal, enggak usah jauh-jauh dulu, minimal, adakah doamu kepada Allah kau selipkan, ya Tuhan, izinkan aku bisa berangkat haji minimal sekali dalam seumur hidup, setiap selesai sholatmu. Ada enggak? Enggak. Kalau gitu tandanya kau enggak serius. Kau bukan pingin, kau cuma berangan-angan doang. Dan itu tidak akan bisa membantumu dan tidak akan bisa menggerakmu. Orang yang berangkat begini, ini hati-hati. Tidak sedikit orang yang ketika mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi Allah tidak akan sambut mereka. Labbaik la syarika lak. Tidak ada yang mensyarikatkanmu dengan yang lain. Allah kira jawabannya apa? La labbaik wa la sa'ik. Tak ada sambutanku dan tidak beruntung kau di sini. Kalau pakai bahasa yang sering saya sampaikan, penyusupnya kau di sini. Kau pikir siapa kau? Karena kau hebat di tengah orang banyak, dianggap sebagai pejabat, penguasa, lantas kau datang kemari meminta fasilitas dariku. Sorry, tidak ada. Dan perhatikan tidak sedikit orang yang berangkat haji, enggak betah di masjid. Kalaupun apa yang paling dinikmatinya, yang paling enak di Mekah itu, kalau sudah mau jelang maghrib, itu enak kali duduk di pelataran Masjidil Haram sambil minum chai, bincang-bincang. Ya cuma itu, karena memang di sini kebiasaannya ngobrol juga sambil ngopi-ngopi. Kalau duitnya yang ternyata menjadi bekal untuk berangkat lebih banyak, maka percayalah dia tidak akan menjadi orang yang betah. Itu yang saya bilang tadi, di masjid. Dia akan menjadi orang, walaupun dia pakai baju ihram, tapi dia tidak mengharamkan dirinya dari munculnya kecenderungan makhluk untuk mengira dirinya bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya apa? Muncul apa perilaku yang selama ini memang dia merasa lebih nyaman dengan duitnya, dia merasa lebih nyaman dengan jabatannya, dia merasa lebih nyaman dengan popularitasnya ketimbang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu cerita hajinya. Terus gimana caranya supaya kita bisa merasakan semangat mereka karena kita tidak berangkat nih? Ada banyak caranya. Pertama, ada satu hadis yang dikatakan bahwa mafhumnya tidak ada satu amal yang lebih Allah cintai kalau kecuali amal yang dilakukan. Jadi tidak ada, tidak bisa ditandingi oleh yang lain adalah amal-amal yang kita lakukan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah bahkan jihad fisabilillah? Iya, bahkan jihad fisabilillah. Enggak bisa nyaingi amal itu. Kecuali kalau ada orang yang berjihad, dia bawa hartanya semua, dia bawa untuk modal perang, kemudian dia mati, nah itu baru bisa menyaingi amal yang 10 hari itu. Di antara amal yang 10 hari itu yang kemudian bisa mendapatkan pahala seperti haji yang dan umroh yang Nabi menyebut sampai 3 kali tamatan sempurna, itu adalah zikir yang kita lakukan tanpa bergerak dari tempat kita setelah kita salat subuh menuju datangnya waktu syuruq.
cobalah, coba tes, sanggup enggak gitu? Ini penyakit kita kan banyak enggak sabar ini. Ya, bisa enggak kita sabar sholat tahajud tiap malam? Ketahuan itu nanti setelah satu malam, dua malam, tiga malam. Aslinya kita ini kayak mana? Jadi sebenarnya kualitas kita di depan Allah ini lemah kali sebenarnya. Mohon maaf saya pakai bahasa Medan, cuma yang lebih sering terjadi kita petentengan di depan orang lain karena kita ustaz. Kita anggap ilmu kita lebih tinggi, maka kau tak lebih tahunya kau dari aku. Ini bukan persoalan tahu tidak tahu. 30 juz pun kau hafal Quran tapi nilainya tidak hidup dalam akhlakmu, apa gunanya hafal Quran? Jangan hati-hati hafal Quran, Quran malah jadi musuhmu nanti. Dikasih Allah karunia harta, harta itu yang menjebloskanmu masuk dalam neraka. Nah, ini pertama. Kedua, peluang yang juga bisa memunculkan semangat besar kita untuk bisa menyertai atau bisa apa istilahnya menghidupkan spirit besar dari bulan Zulhijjah dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah kurban. Kalau para jemaah haji mereka bawa hadiyu istilahnya. Ya. Sementara kita bisa menyertai mereka dengan melakukan kurban. Pertanyaannya kurban ini apa? Gitu. Banyak penjelasan yang lebih filosofis kepada definisi kurban. Jadi kalau boleh dikatakan kurban ini adalah cara kita mencoba dekat sama Allah. Ini mohon maaf, ini istilah yang saya ambil dari beberapa catatan-catatan. Ya. Jadi begini. Kita ngetes diri kita ini. Ketika kita bicara kita bisa lebih dekat kepada Allah, secara fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kurban dia mengambil kambing terbaik. Makanya sekarang kalaupun istilah kambing kurban, kambing Nabi itu dengan kualitas bobot kiluan yang cukup bagus, warna kulit atau bulunya yang putih bersih, hanya sedikit corak-corak hitam, itu kurban Nabi. Dia mengambil yang terbaik. Nah persoalannya, saya pernah menyaksikan orang panitia kurban, lembu yang mau dikurbankan, saya lihat, saya bilang ini tidak sah ini, kenapa? Berdiri saja udah payah deh. Gak betar kakinya. Apa yang kalian lakukan dengan uang masyarakat yang kalian kumpulkan ini? Apa jawaban mereka? Susah dapat lembunya. Ya, kalau susah dapat lembunya, kalian harus apa masukkan dalam daftar tunda. Bahwa kelompok kurban yang ini, mohon maaf tidak bisa kami menyediakan atau mencarikan lembunya sehingga tidak bisa dikurbankan tahun ini. Kalau mau kita buat tahun depan. Jadi jangan memaksakan diri. Nah, ini terus terang mohon maaf saya cenderung memperhatikan. Ini lebih kejebak kepada bisnis. Tapi saya tidak mau bicara dari sisi pendekatan fikih. Saya mau bicara dari sisi pendekatan filosofis tentang kurban ini. Nah jemaah yang mulia, ini sebenarnya ini tes case atau tes cinta ini. Ingat kasus ada tiga legenda kurban ya. Kalau boleh saya bilang saya akan bicara lebih banyak kepada yang kedua. Dan yang ketiga tidak menceritakannya sama sekali dalam khutbah ini. Yang pertama kurbannya Habil dan Qabil. Yang kedua kurbannya Nabi Ibrahim. Baru yang ketiga adalah kurbannya Abdul Muttalib kepada Allah terkait Abdullah anaknya yang orang tua itu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurbannya Habil, Qabil, ini sebenarnya masalahnya apa? Ini kalau kita bilang dari sisi filosofi mereka sedang sebenarnya Habil tidak punya masalah, tapi kena Qabil ngotot, maka akhirnya diberikan keputusan, okay, kalau gitu kalian kurban. Satu petani, satu peternak. Ya. Apa yang dilakukan Habil? Jadi masalahnya adalah memperebutkan pasangan hidup ini. Jadi urusan dunia lah kalau kita bilang. Tapi kemudian tidak ada, ditengahi dan kemudian dikasih solusi itu. Kurban. Apa yang terjadi? Qabil memberikan yang tidak baik. Jadi kalaupun sayur-sayur yang dibawanya sayur-sayur yang sudah layu. Mentara Habil membawa hewan peliharaannya yang terbaik. Apa yang terjadi? Allah memilih kurbannya Habil. Dan ini membuat meradangnya Qabil waktu itu. Yang menyebabkan ini episode yang tidak menjadi penting sebenarnya. Tapi kita bicara pendekatan kurban. Apa yang terjadi pada Habil? Dia memberi yang terbaik. Apa yang terjadi pada Qabil? Dia memberi yang tidak baik. Dan apa yang diterima Allah? Yang diterima Allah kurbannya Habil. Kenapa Allah menerima kurban Habil? Karena dalam Quran Allah mengatakan, bukan daging atau darahnya yang sampai kepadaku, tapi takwanya.
Jadi kalau bahasa takwa, makanya sebenarnya enggak usah dipaksa-paksa. Kita yang dalam masjid ini sedang mendengarkan khutbah ini, atau saya yang sedang khutbah ini, sebenarnya kalau kita memiliki ketakwaan yang benar, saya enggak yakin bahwa kita tidak akan dan tidak saya belum enggak bisa kurban, enggak ada alasan. Mohon maaf saya bilang, dengan penghasilan yang kita punya, yang saya berasumsi bahwa kita menengah, maka tidak sulit bagi kita untuk sebenarnya kalau sekedar kambing saja untuk memberikan kurban. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya takwa kita, kelas takwa kita yang lemah, hidupnya kayak kunang-kunang, hidup mati. Bahkan kadang teringat pun enggak, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Padahal urusan dunia, pada saat kita sedang mengurus urusan dunia, tarik nafas kita pakai udara Allah. Hidung untuk tarik nafas punya Allah. Kemudian bagaimana paru bekerja, kerja yang diatur oleh Allah. Terus kemudian sekedar untuk memberikan, menunjukkan kelas ketakwaan kita dengan kurban, kita tidak mau. Ini aneh. Ya. Gak ada istilah terlambat. Ustaz, masalahnya bukan apa-apa. Panitia udah tutup Ustaz. Udah susah kata orang cari lembu. Ya cari sendirilah. Kurban sendiri. Karena asal kurban itu tidak dipanitiai kok. Di negeri kita ini saja orang kurban. Saya sebenarnya kalau ditanya mana lebih cenderung, saya lebih suka sebenarnya kurban itu setiap hari. Maksudnya begini. Ketika Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 itu kalau bisa setiap hari ada orang kurban itu. Karena memang itu hari raya. Dan jadikan itu hari raya bagi kalian, kata Allah. Maka sebenarnya di situ. Cuma sekarang kan kita mempanitiakan. Panitia dengan pendekatan panitia. Ini selalu saya bilang, harusnya itu panitia semuanya harus di briefing fikih kurban. Dan apa itu kurban. Ya. Nah jemaah yang mulia, yang kedua kurbannya Nabi Ibrahim AS, ini yang kita contoh. Ini kan kalau boleh dibilang ini kurban cinta. Jadi bab cinta. Jadi apa makom yang tertinggi? Akhirnya adalah makom cinta. Apa, kenapa cerita cinta? Ya karena sebab Ibrahim ini kan punya anak satu. Waktu itu. Jadi Allah menyuruh kurban. Bayangkan bagaimana bapak menerima kondisi mengkurbankan. Jadi kurban ini menyembelih dia. Dan jangan lupa perintahnya tidak Jibril turun. Ini kalau kelas kita paling kita bilang ini bunga-bunga mimpinya, ini mimpi enggak benar, ini masa disuruh nyembelih anak. Karena perintahnya datang melalui mimpi. Tapi mimpi ini berulang. Dan begitu jelasnya, dan dia menerima itu sebagai kebenaran. Maka dia datang ke Makkah. Itu yang diabadikan komunikasinya dalam Quran. Ya bunayya inni ara fil manam man yasbahuka fanzur madza tara. Ini masyaallah, ini kalau kita belajar ilmu komunikasi, saya bilang ini pilihan kata yang, soalnya saya mohon maaf, saya lebih mengerti gramatika Inggris. Maka saya bilang Inggris itu juga ada, kalau bahasa Jawanya kromo inggilnya itu. Kalau misalnya meminta sesuatu, can you naik sedikit, may I, nah, yang paling tinggi, yang lebih halus itu would you like. Ya, jadi kalimat ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya sering terjemahkan sudikah kiranya. Nabi Ibrahim mengambil bahasa tertinggi, inni ara fil mana. Jadi kalimat itu inni ara, aku sesungguhnya melihat, fil mana, anni azbahuka, aku sembelih kau. Panzur mazatara, cobalah menurut pendapatmu gimana. Ya Allah, ini orang tua yang bicara sama anak, punya kekuasaan, punya power sebenarnya. Tapi apa yang terjadi pada anaknya? Jawabannya itu juga dahsyat. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan saja apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Padahal Ibrahim cuma bilang inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, anni azbahuka fanzur madza tara. Di situ enggak ada kalimat aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, nak. Tidak, tapi dalam mimpiku aku melihat, aku sembelih kau. Fanzur madza tara. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Tapi jawabannya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau temukan aku sabar nanti insyaallah. Masya Allah, luar biasa itu. Apa yang terjadi kemudian dari peristiwa ini? Yang terjadi adalah
Akhirnya mereka sepakat, sudah, ini bicara nabi dengan nabi, orang tua dengan anak. Si anak memahami tidak mungkin seorang nabi mimpi ada setan masuk dalam mimpinya. Nah, kira-kira begitu. Ini pasti perintah Allah. Maka mereka pergi dan kemudian terjadilah peristiwa. Diceritakan bagaimana Ibrahim menutup. Dia bilang, ayah tutup saja aku, wajahku. Nanti bisa muncul cintamu kepada aku. Padahal ini urusan cintamu kepada Allah, ayah. Jadi pada saat kau mau menyembelihku, tutup wajahku supaya jangan kelihatan. Taruh saja parang itu di atas, di leherku, dan jangan kau tengok lagi. Laksanakan perintah itu. Ibrahim pun melaksanakan. Saya mengatakan sampai detik last minute itu gak ada bocoran dari Allah, dari Jibril. Udah gak apa-apa, buat aja, nanti digantinya sama kambing itu. Gak ada itu. Gak ada bocoran. Di sinilah dahsyatnya itu ujian dari Allah. Yang kalau kelas kita enggak berat lah. Takkan. Makanya dibilang dia sebagai imamul muttaqin. Imamnya orang bertakwa itu. Ya. Apa yang terjadi? Ketika, kalau boleh dibilang, darah itu muncrat. Ada satu versi yang begini menceritakan. Maka sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Diceritakan bagaimana akhirnya Ibrahim melihat bahwa yang disembelihnya bukan anaknya Ismail, tapi kambing yang sudah bersimbah darah di depan, yang dia tidak tahu sebelumnya. Ada yang mengatakan, sumber yang lain menyatakan bahwa sebelum peristiwa itu akhirnya berlangsung, Allah menghentikan itu dengan mengatakan, ya Ibrahim, ini hanya ujian yang kuberikan kepadamu. Malaikat turun membawa seekor kambing dan menyembelih. Saya tidak tertarik dengan dua versi ini untuk kemudian dibahas mana yang lebih benar. Tapi saya lebih tertarik kelas perjuangan atau kelas pengorbanan yang diberikan Ibrahim dalam penyembelihan itu. Inilah pesan utama yang harusnya kita bawa sekarang. Ketika kita melakukan pelaksanaan yang sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan kurban. Tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ayuhal jamaah, dengan terus meningkatkan takwa, saya mengajak kita semua. Maka perhatikanlah diri kita. Sudah begitu besar banyak karunia yang Allah kasih sama kita. Apakah kita pernah secara sadar untuk berkorban? Saya satu hari pernah hadir, saya lupa itu acara apa, tapi sepertinya pelepasan haji. Waktu itu dihadiri, tapi tahunnya juga masa seorang tokoh DPD RI itu dari Kristen. Jadi saya bersama beliau waktu itu. Jadi beliau disuruh ngasih kata sambutan. Satu kalimat yang menarik beliau sampaikan, kalau saja ibadah haji memang betul-betul merupakan ibadah yang urgen bagi umat Islam, kenapa tidak pendidikan untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah ditanamkan sejak anak-anak, kata beliau. Maksudnya, cobalah bangunkan kecintaan anak-anak ini, kerinduan anak-anak ini untuk berangkat haji dengan menyediakan tabungan walaupun dalam bentuk celengan. Dan bilang sama anak, sebagian uang jajanmu masukkan ke dalam celengan supaya satu hari kelak kau bisa berangkat haji. Saya tersentak waktu itu. Jadi kebayang saya sama juga dengan kurban. Anak-anak kita itu pun bisa kita didik. Di mana uang jajannya dia sisihkan, uang jajannya dia sisihkan. Sampai pada masanya dia punya duit sampai 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta dia sudah bisa kurban satu ekor kambing. Apa yang hilang dari kita? Kita bukan tidak punya segalanya, tapi kita tidak tahu segalanya itu apa untungnya bagi kita, sehingga mungkin kita tidak melakukan segalanya dengan baik. Nah, jemaah yang mulia, ambillah peran untuk menunjukkan kelas takwa kita di hadapan Allah, dan cobalah uji diri kita, benarkah kita memang mencintai Allah, salah satunya dengan melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini insyaallah. Ustaz, sudah lambat? Enggak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Insya Allah, bahkan ketika kita kesulitan mencari kambing atau lembu itu,
maka itu bahagian dari perjalanan cinta itu sebenarnya. Wa'lam annallaha qala fil Qur'an innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa shkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahumma akbar.